Hubungan pertemanan artis Hana Saraswati atau lebih dikenal sebagai Hana Hahu dengan Natasha Wilona masih menjadi pertanyaan penggemar. Keduanya sempat bermain dalam satu sinetron Anak Jalanan 2015 hingga 2017 lalu. Namun hubungan beberapa pemainnya dikabarkan sempat tak akur. Di antaranya pertemanan antara Hana Hahu, Ranti Maria, dan Natasha Wilona. Hubungan mereka dikabarkan tidak akur sejak Anak Jalanan tamat. Kabar itu berembus setelah ketiganya jarang lagi terlihat bersama sejak sinetron Anak Jalanan tamat. Tapi belum lama ini, Hana Saraswati terlihat menghabiskan waktu bersama Ranti Maria dalam kurun waktu cukup lama tak berjumpa. Hana seolah ingin mengabarkan jika hubungan pertemanannya dengan Ranti Maria baik-baik saja. Bahkan dalam kesempatan itu, Hana Saraswati juga selebgram Sarah Kale menemani Ranti Maria memberikan surprise untuk ulta pacar Ranti, Rain Wijaya. Meski diketahui kini sudah akrab kembali dengan Ranti Maria, Hana diketahui sepertinya masih belum akur dengan Natasha Wilona. Hana pun sempat memberikan syarat jika kelak dirinya diminta untuk kembali satu sinetron bersama Natasha Wilona. Terungkap melansir dari story Instagram yang dibagikan kekasih Justin Harijawan di Instagram pribadinya. Mantan kekasih Dylan Carr ini mendapat pertanyaan seputar hubungannya dengan Natasha Wilona. Dari pertanyaan itu, Hana Saraswati dimintai pendapat jika suatu saat ia mendapat tawaran bermain dalam satu sinetron bersama Natasha Wilona dan Stephen William. Siapa sangka, Hana Saraswati justru mengaku tidak akan terlalu memperhatikan siapa yang akan jadi lawan mainnya di sinetron. Karena menurutnya, hal penting dalam pekerjaan adalah honor. Jika Hana Saraswati mendapatkan honor yang cocok, maka ia tidak akan sama sekali dengan siapa lawan mainnya, termasuk Natasha Wilona ataupun Stephen William.